sepak bola ya. Tadi sempat terjadi kejutan ya, di mana tadi di match pertama yang itu ada City tadi ketemu Sheffield. Ya, City tidak seperti biasanya, tapi like, tidak begitu bagus ya. Padahal gue bilang Sheffield ini betul-betul ya penampilannya biasa aja. Dan mereka cuma bisa mampu menang tipis doang 2-1. Ya lalu Liverpool ketemu Newcastle. Nah ini Van Dijk kena kartu merah, Newcastle tampil dengan ya gue bilang Newcastle ini penampilannya betul-betul Inggris banget ya, banyak long ball, banyak dribble, air passingnya buruk, finishingnya juga buruk. Jadi gue bilang ya tim ini nggak akan kemana-mana ketika mereka bermain di UCL, karena betul-betul mainnya berantakan ya, berantakan. Dan Liverpool pun gue bilang di penghujung waktu ya mereka bisa cetak 2 gol. Nah, inilah yang membedakan antara Liverpool dengan Klopp yang udah mainnya lebih modern ya, dengan Newcastle mainnya masih berantakan. Padahal sebetulnya Newcastle ini punya beberapa peluang yang seharusnya mereka bisa cetak 2 gol. Lalu Barcelona, ya Barcelona menang 3-4. Barcelona ini juga sama, mereka sekarang lagi coba untuk coba untuk tempel Madrid lah, karena Madrid ini kan penampilannya betul-betul lagi kolektif ya dengan pemain baru, sedangkan Barca ini kan nggak banyak perubahan. Ini mereka coba untuk menekan ya, apalagi di babak pertama mereka cukup terkejut dengan kebobolan 2 gol di awal. Lalu Napoli juara bertahan dan kalau Sassuolo 2-0 dari Serie A. Lalu Juventus, dan Juventus ini tertahan. Juve ini setelah di partai pertama ya, ya cukup bagus, cuma ketika di Giornata kedua mereka justru agak karatan ya, ketika kata boleh dan bolok dah satu ya. Juve juga sama penyakitnya, mereka sulit cetak gol, apalagi sekarang di tengah mereka nggak punya betul-betul gelandang yang kuat cetak bola. Oke, sekian.